guys, kali ini mau ngasih sedikit tutorial buat knalpot NTD supaya kleper dis, guys. Oke, kita simak videonya. Pertama kita lepas tutup belakangnya dulu ya. Oke. Oke guys, mantul. Yo, kita simak videonya. Wih, bolongannya di tengahnya wis penak kowe. Hah? Bolongannya ning tengah. Sing bolongan. Bolongan kuwi ra. Oke. Bolongannya di podo nae iki. Lempeng wae. Oh. Lah kaene utuh berarti? Di kaene ngene. Pipone kae lu kipas nyoba kae. Iya, penek pipo kae kae sing pas. Ah. Lagi menceng nemen. Guys, langkah selanjutnya pengrusakan sekat yang ada di luar. Oke, okay, di tengah-tengah. Hah? Ini rusak, nah, ini guys, dikeluarkan guys. Seperti ini kita buang saja. Ya. Oke, okay, langkah selanjutnya guys. Guys, perapian tutup nanti yang di belakang ini, soalnya tadi dilepas agak sulit jadi bengkok-bengkok. Oke, kita mulai pengerusakan guys. Oke, perapian lagi ini kita coba pasangkan. Oke, mau coba di mana yang paham. Oke, langkah selanjutnya kita pemasangan cocotnya ini guys ya. Nih. Biasa dipasang nanti mesin dibunyikan terus kita setel ininya. Oke. Dulu. Ini waktunya 5 menit. Iya. Iya. Mangka ora ya, ya ini disesuaikan sama bolongan yang bagian bawah. Ora kuat guys. Kuat, ya wes dengan dilaset. Guys, kita coba bunyikan mesinnya. Nah, ini tinggal tahap pengelasan. Ya. Nah, itu tadi tipsnya ya, kalau untuk yang ini kabel NTD itu kan ada lubang besar sama lubang kecil di sebelah sini ya. Jadinya yang tutup belakang itu kita arahkan ke lubangnya. Kalau lubangnya di sini ikut ke sini, ke sini ikut ke sini ya. Jadinya harus lurus sama bolongannya itu lubangnya ya. Jangan sampai mencong bolongan di sini. Yang bolongan belakang ada di belakang sini ya. Jadi suaranya itu kurang ngeplir. Oke guys, ini tahap pengelasan.